Pintunya segala al-mahabbah kepada Allah harus melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa melalui yang diperintah untuk mengucapkan fatabi unik, sulit untuk mendapatkan yuhibbukumullah. Inilah di antara jauh luar biasa kalimat itu fatabi unik. Siapa yang tadi diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fatabi unik? Orang ini telah didasari, diangkat oleh Allah di ada ayat-ayat yang menjamin untuk siapa? Orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan fatabi unik. Apa di antaranya yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan fatabi unik? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Karena yang diperintah untuk mengucapkan fatabiuni telah dijamin oleh Allah innaka ala siratil mustaqim. Luar biasa jaminan Allah, bukan jaminan manusia. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Luar biasa. Siapa yang mengatakan demikian? Yang menciptakan, yang diperintah untuk mengucapkan fatabiyahuni. Masa kita tidak percaya? Luar biasa. Lalu yang diperintahkan untuk mengucapkan fatabiyahuni, apalagi? Laqad ja'aku rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum ra'ufur rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim, ini dua asma'illah, tiga azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim, tiga azizun ra'ufur rahim. Asma'illah diberikan kepada Rasulullah karena apa? Cintanya Allah SWT kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.